Halo guys, balik lagi sama gue Almeji. Nah, ini gue lagi jalan-jalan di kota Jogja nih. Nah, dari yang lo lihat nih, ada beberapa anak Jakarta atau anak speed tuning sama pasukan gue nih main ke Jogja. Nah, ini kita lagi mau night ride bareng teman-teman di Jogja. Semoga aja acaranya lancar. Kalau rame pasti rame. Cuacanya juga ini habis hujan, semoga juga cerah-cerah aja sampai nanti malam. Mau nyobain muter-muter daerah Jogja nih bareng Mas Jo dari pasukan Goib. Ya lu pasti tahu lah motornya gimana ya kan. Terus juga ada Modang yang bukan kayak Modang, motornya head-on, yoi, bosnya Idealizen. Nah, di depan juga ada motor Bolu, tapi yang bawa bukan Bolunya, bukan si Zidan, tapi yang bawa Onat. Terus juga ada Bang Ijal, bawa Mio Galon. Pokoknya tonton aja keseruan night ride di Jogja. Gila, jalanan Jogja enak ya. Jalannya bagus-bagus. Waduh. Kita gas tipis-tipis. Parah, rame banget kan Jogja, gokil. Kacau, rame banget, seru banget, parah. Rame banget. Ya guys, ini kita udah bareng teman-teman Jogja. Gila, sumpah rame banget. Dari video yang tadi. Wey, gila. Ada Mas Aditya Jojo dari Asmara Kacau, anjay. Dia bawa Mio ke sini. Luar biasa. Sama tadi juga ada Mas Febi. Mas Febi pakai varionya, vario nying-nying. Sumpah keren. Keren banget di Jogja. Anak-anaknya nyatu semua. Jadi nanti agenda gue sama temen-temen ini kan night ride nih hari ini. Nah, kemarin tuh sempat ke Landasan Pacu anak-anak speed tuning. Nah, terus karena hujan jadi kurang greget lah. Nah, terus ini ada acara night ride. Nah, besok lagi kita mau ke Semarang. Nah, nanti di Semarang juga gue update lagi nih perjalanan ke Semarang ya kan. So
sumpah ya, tadi pas gue datang ke Tikum, wah gila itu ramai banget, orang-orang pada bersorak-sorai. Tapi keren sih, maksudnya lo riding di beberapa daerah pasti punya kesan tersendiri lah. Nah makanya ini gue seneng banget nih bisa join Speed Tuning dan kawan-kawan ke Jogja. Anjir, beltak. Kita cornering dulu. Lagi lah cuaca di Jogja dingin banget cuy, habis hujan. TW ini motor gue ke Jogja masih dengan kondisi yang berisik. Berisiknya berkurang sih, cuman mendingan lah daripada kemarin. Terus juga kedua, motor gue ngebul tipis, ya masih bisa dibawa lah. Kalau dibawa kebut gue nggak tahu deh nantinya gimana. Pokoknya ya udah, gue nggak mau mikirin, soalnya gue baru tahu ngebul tuh pas tadi sore gue main ke BVJ sambil ngecek motornya Bang Ijal juga. Di situ gue juga ganti fan belt. Nah pas di situ gue kaget, motor gue ngebul, perasaan kemarin tuh enggak gitu. Nah, mungkin ya pas gue jalan gue pakai kemarin jadi ngebul kali ya, gue nggak tahu sih. Cuman ya udahlah, gue pakai aja, gue lagi nggak mau mikirin itu karena jadi bete. Gue gaspol aja udah, yang penting bisa seneng bareng teman-teman Jogja ya kan. Udah gatel anjir tangannya, parah. Pada gatel tangannya, pengen ngegas. Ya guys, ini kita habis makan, kita mau lanjut muter nih. Kita muter, kita cobain treknya Jogja gimana sih. Nanti yang bawa kamera nih ganti-gantian nih. Ini salah satunya nih.
Halo guys, jadi gimana nih tadi keseruan night ride di Jogja? Nah ini gue udah lanjut lagi ke Semarang, jadi ini udah beda hari ya. Jadi kemarin tuh setelah NRNR di Jogja, kita besok malamnya tuh langsung pergi ke Semarang. Nah ini gue sama temen-temen di Semarang mau muter-muter. Samping gue Onat nih bawa bolu. Depan gue Bang Ijal. Sumpah ini motor gue bunyi banget coy. Bearing kerkasnya parah. Ini gue bismillah aja nih. NR kagak nambah parah. Yang penting bisa NR besok pulang. Ini gue pulang langsung bongkar mesin pasti. Halo Mas Igun. Dadah dulu. Ya, kita jalan. Udah pada kumpul semua. Jadi kita langsung gaskeun aja nih ke Tembalang. Rutenya naik ke atas gitu. Serunya Semarang tuh dia ada bagian atas, bagian bawah ya. Jadi lu bisa nanjak-nanjak, bisa turun-turunan ke pantai gitu kan. Gokil sih, gua baru pertama kali ini loh ke Semarang. Selebihnya tuh gue cuman dengar-dengar cerita dari orang aja. Tadi sore gue juga main ke kota mana? Kota lama ya. Kalau di Jakarta tuh semacam kota tua gitu. Mirip banget. Ya mungkin dulunya itu emang kayak kota tua kali ya, bekas Belanda gitu. Karena motor gue udah bunyi banget parah. Sebenarnya harus di check up kerkasnya, bearingnya sih kayaknya kena, udah oblak. Jadi gue untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gue ngisi oli aja biar lebih aman lah. Seenggaknya dipakai jalan tuh masih bisa. Terus juga oli gue juga ternyata pas dibuka tadi tuh sisa dikit. Jadi itu motor gue emang udah ngebul. Jadi ya wajar lah olinya tuh sisa dikit. Karena olinya ya kebakar gitu loh. Kita naik ke atas. Cewek-cewek banyak loh di Semarang ini, ladies bikernya. Wow, gelap cuk. Ini motor bolu lampunya gelap banget sumpah. Gua ngelihatnya aja dari sini nggak ada terang-terang sama sekali. Ini guys, rame sekali, rame. Ini kita di tempat kopi. Gue belum tahu namanya sih. Ini lagi nungguin teman gue satu lagi. Jadi mari kita ke atas. Serius nih? Serius nih mas, anjir ngeri banget, lagi rame cuk. Gila.
dadah. Anjing bang jota bang jeng. Anjas. Gak ada obat bang jo, dasteknya. Anjing, Bang Jo. Gila, gokil, gokil. Ya guys, jadi ini kita mau arah pulang. Habis makan nasi usus bareng temen-temen Jogja dan temen-temen Semarang. Thank you udah nonton. Thank you juga buat temen-temen Jogja dan Semarang. Seru banget. Sumpah seru banget. Pokoknya pasti mampir lagi ke sana. Atau kalian main-main ke Jakarta nanti. Thank you udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video gue. Share ke teman-teman kalau menurut lo video ini seru. Thank you guys.